Ya Arhamar Rahimin, Muslimin bi jahi tahar Rasul, jud Rabbana bil qabul, wa hab lana kulla sul Rabbi istajib li amin. أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجود على الطامعين يا ربي ضاق الخنا من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاك لمن بذنب راهين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وهان هين الهمام وزاد رشه الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سادتنا العالمين اجمعين ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنه ويعيد علينا وعليكم من بركاتهم انوارهم وانصارهم وعلومهم في الاخره وثم ارسل ارواح ابائنا وابائكم امهاتنا وامهاتكم واخواننا واخواني واخواتكم وأعمامنا وعماتنا أماتكم وأخوالنا وأخوالكم وخالاتنا وخالاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا جداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأمات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة على هذه النية على كنا صالحة ولم نأهلنا أسرافنا ورجالنا وشيوخنا من الله فنيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم مقاصدنا في مقاصدهم ونستحضر أرواحهم الشريفة زيك طال الله فتحنا في العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين أن الله رزقنا بالفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصح وصلاح الجسد والقلب والروح أن الله يطول عمرنا يحسن أخلاقنا ويشفي أمراضنا ويعافي مبتلانا تنحل أرزاقنا ويستر عيوبنا ويشفي من حاجتنا من قبول إقبال صلاة كل حال يا محول الحال والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال بجاه مولى بلال يا عزيز يا متعان على هذه النية وعلى كل صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا الآخرة بجاه خير البرية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرتينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله أما بعد Para hadirin, para jamaah, para pengunjung taman surga yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari terakhir, di minggu terakhir tidak terasa di bulan yang mulia yaitu bulan Rajab. Kita sudah sampai pada bacaan Subhanar Raufir Rahim, pertanda sudah berada di
10 malam terakhir di bulan Rajab. Barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa mawfiratin wa ridwan bijahi sayyidil akwan ya rahim ya rahman. Melanjutkan pengajian kita, kemarin terakhir kita bahas tentang hukum bersiwak. Ada kalanya hukum bersiwak itu adalah wajib. Kapan? Ketika mulut kita terkena najis dan najis itu tidak bisa hilang kecuali dengan bergosok gigi atau bersiwak, maka bersiwak pada saat itu hukumnya wajib. Ada kalanya bersiwak itu hukumnya atau orang yang berbau mulut. Orang yang berbau mulut yang pasti mengganggu orang yang di sekitarnya dan dia akan melaksanakan kewajiban yang harus berkumpul dengan orang banyak seperti melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Sedangkan dia mau tidak mau harus Jumatan. Tapi berbau mulut, yang bau mulut itu bisa hilang kalau dia sikatan atau siwak, maka bersiwak saat itu juga hukumnya wajib. Selanjutnya, wa yata'akkadu lil wudu'i. Wa yata'akkadu, dan ditekankan siwak itu lil wudu'i, untuk wudu. Jadi ditekankan, ada penekanan khusus siwak itu diantaranya untuk berwudu. Sama dengan wudu apa? Bersesuci yang lain seperti mandi atau tayamum. Mau tayamum sunnah siwakan, mau mandi sunnah siwakan, mau wudu juga sunnah siwakan. Jadi ditekankan siwak itu untuk berwudu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Ya, dalam hadis yang sering kita dengarkan, untuk salat andai kata tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan memerintahkan bersiwak setiap sholat. Nah, di sini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati. Andai kata tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Kapan? Ma'a kulli wudu'in, setiap kali berwudu. Setiap kali berwudu kita dianjurkan untuk sikat gigi. Baik sikat gigi dengan sikat gigi yang umum itu atau dengan kayu siwak yang kita sebut siwak. Siwak itu ya, alatnya namanya siwak, perbuatannya namanya juga siwak. Alatnya itu kayunya itu namanya, kayunya namanya siwak. Menggunakan namanya bersiwak. Menggunakan namanya bersiwak. Dan perlu diketahui bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sahabat yang bertugas. Sebetulnya bukan bertugas, dia yang menugaskan dirinya sendiri untuk apa? Untuk memegang siwaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan diperintah, dia yang menugaskan dirinya sendiri. Karena Nabi itu tidak ada memerintah sahabat-sahabat seakan beliau seorang raja yang diladeni, tidak. Hanya sahabat yang selalu berusaha untuk ngeladeni Nabi Muhammad. Contoh, sebagaimana sering saya sampaikan dalam pengajian, suatu waktu Nabi sedang akan memikul benda atau barang yang sangat berat, tas lah katakan, yang sangat berat. Kemudian sahabat berebut untuk memikulkan tas yang akan dipikul oleh Nabi itu.
Sahabat meminta, apa katanya Nabi? Sahibul amti'ati ahakku bi hamliha. Si pemilik barang lebih pantas untuk memikul barangnya sendiri. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seperti itu. Jadi ketika mau dipikulkan tasnya, apa kata Nabi? Ini tas milik siapa? Kalau kita terjemahkan, ya milik Nabi. Ya sudah, yang memiliki tas lebih pantas untuk memikul tasnya sendiri. Lah kalau kita dipikulkan kan enak. Turun dari bis di jalan raya bawa tas tiga. Ada santri yang nyenter. Kersane, Habib saya mikul. Oh ya lek, kari loro nanggono baranono maneh. Tapi sahabat dibegitukan bukan ya wis dipikulno ing gelem. Enggak, sahabat tetap berusaha untuk melayani kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam riwayat sahabat Abu Dzarin kalau tidak keliru, ketika Nabi membawa timba, kalau bahasa kita, untuk memerah susu, direbut timba itu oleh sahabat Abu Dzar sambil mengatakan, biarkan saya yang memerahkan susu untuk panjenengan wahai Nabi Muhammad. Nabi menjawab dengan perjawaban yang sama seperti tas tadi. Nabi tanya, yang mau minum susu siapa, kamu apa saya? Di panjenengan. Ya sudah, yang akan meminum susu lebih pantas untuk memerah susu. Artinya ojo sirang melbu kandang isun hangombe. Apa terus sahabat terus mundur? Akhirnya keesokan harinya tidak diperaskan. Oh Nabi tidak mau. Tidak, tapi kenapa? Sebelum timba dipegang oleh Nabi untuk memerah susu, timba sudah terisi. Kenapa? Karena sahabat terlebih dahulu memerahkan susu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang menugaskan kepada dirinya sendiri, satu untuk memegang siwaknya Nabi Muhammad, yang kedua untuk memegang sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kalau mau siwakan, yang megangkan siwaknya ini sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan memegang sandalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sejarah kehidupan beliau, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang selalu berpenampilan rapi. Tidak kemproh itu, tidak. Rapi penampilannya. Bajunya selalu rapi gitu. Bersih, selalu harum, dia pakai wangi-wangian. Sehingga sahabat yang lain melihat, wah hebat Ibnu Mas'ud ini. Tampil rapi, tidak kompros, beceng, apa namanya, apek, keleknya, kecut, itu tidak ada. Rapi, bersih, gitu. Dilihatin semua orang, lihat senang. Apa ketika ditanya, kenapa panjenengan sahabat Abdullah bin Mas'ud kok selalu berpenampilan seperti ini rapi? Apa kata beliau? Tugasnya apa tadi? Memegang sandal dan memegang siwa. Ketika ditanya, kenapa pencapaian ini kok selalu rapi? Karena saya menghormat sandalnya Nabi Muhammad SAW. Inilah jawaban seorang yang cinta kepada seorang, jawaban seseorang yang sangat menghormat seseorang. Andai kata beliau, ya saya rapi gini menghormat Nabi, kan pantas ya. Tapi Ibnu Mas'ud merasa dirinya belum pantas bapak sampai pada tingkatan menghormat Nabi, menghormat sandalnya. Jadi dia tanya, kenapa kok rapi-rapi terus Abdullah bin Mas'ud? Iya, saya rapi gini, saya menghormat sandalnya Nabi yang selalu saya pegang. Saya merasa, artinya merasa tidak pantas dirinya kalau memegang sandalnya Nabi dalam kondisi badan yang tidak rapi. Saya menghormat sandalnya Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan bahwasanya ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud sedang memetik kayu siwak, ya kayu siwak itu apa namanya, pohonnya tidak besar seperti pohon mangga, rambutan, tidak. Sehingga ketika beliau kan pendek itu, kalau bahasa kitanya apa? Cebol, cebol ya. Cebol bahasa Indonesia kerdil. Kerdil lah. Ya, kotet rok ini kan ya, Pak. Cebol Ibnu Mas'ud itu tingginya hanya satu dzira'. Satu dzira' itu ya kurang lebih setengah meter. Ini gini, sak meja ini dhuure. Tapi luar biasa, siapa yang memenggal leher Abu Jahal musuh besar Abdullah bin Mas'ud? Siapa yang berani tampil untuk membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy? Abdullah bin Mas'ud. Nyali ini gede. Kalau kita ini kan awak gede, nyali
jelek. Lagi mau perang, mau beli Abu Jahal, mau kawin, wedi dulu dia. La ilaha illallah. Kemudian apa? Apa katanya Abdullah bin Mas'ud ketika memetik kayu siwak, angin keras rubuh sak kayune. Lah yang cebol gelundung ya namanya. Beliau orang cebol, Pak, diterak angin gelundung. Banyak orang tertawa. Ya maklum kan wajar. Orang ini kalau melihat sesuatu yang lucu, ya ketawa. Kalau ada satu yang sedih, yo nangis. Berarti itu namanya wajar dan waras. Lah kan iya, sampean ini kan guyon, itu waras berarti. Susah nangis. Ya kalau sebaliknya berarti edan kan. Wah, ya orang nguyum nang. Lama. Waktu yang gelap nang. Saya paling takut seperti itu. Saya kalau pengajian ceramah, saya guyon terus ada yang meneng gini. Saya siap-siap. Saya enggak ngalak betul ya hari ini. Karena tondo keedanan, ada saja. Kita pengajian, kita selingi dengan humor, gurau, ada yang bingung. Boh, edan ini berarti. Lalu yang lain yang waras-waras mesem, ya mesem lah tak kantah. Nah, kita kan, coba tak kantah, enggak, neng-neng. Itu saya sama nyekel mik, hati-hati, awas moro-moro jut watu, sandal ini bahaya. Karena orang waras tapi ketika wayahnya gemuyu-gemuyu, wayahnya nangis. Mana bukti nak gelak, mana rotok colok nah. Gila ruangnya mana. Wajarlah orang melihat sesuatu yang lucu itu tertawa. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa memandang apa-apa yang tidak dipandang oleh sahabat. Bisa mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Sehingga ketika orang-orang tertawa melihat ada Ibnu Mas'ud gelundung, Nabi tanya, apa yang kau tertawakan? Katanya orang-orang, ya Ibnu Mas'ud, kanjeng Nabi cebol, diterak angin, gelundung. Apa kata Nabi, jangan kau tertawakan Ibnu Mas'ud. Betisnya Ibnu Mas'ud yang hanya sakilan begini, nanti di akhirat ketika ditimbang pahalanya, lebih besar daripada gunung Uhud yang menjulang tinggi. Nah, jadi guyu-guyu kata Nabi, sikile Mas'ud kang sakilan ketiki adung ditimbang gunung akhirat lebih abot timbang gunung Uhud yang duri. Kenapa? Kaki yang kecil tapi memiliki manfaat yang sangat besar. Di mana beliau Nabi salat, Ibnu Mas'ud adalah makmumnya. Di mana Nabi mengajar, Ibnu Mas'ud adalah muridnya. Di mana Nabi berperang, Ibnu Mas'ud adalah prajuritnya. Walaupun sikile sakilan ternyata mengandung makna yang sangat luar biasa, bahkan kata Nabi lebih berat daripada Uhud yang menjulang tinggi. Ya kadang kene kan oleh sikil gede sok ora jo. Mun soro sepak bola bodo ya ada. Lek tiba ngadep gebles dino. Melayu maning. Metu getih duwe ni duwe. Lari lagi. Traweh mundur. Itu walaupun kakinya besar, pahalanya isine kayak semat. Abdullah bin Mas'ud. Naam likulli wudhu'in bersiwak setiap wudu. Kapan wa mahalluhu baina ghaslil kaffaini wal madmadati. Kalau sampean tanya kapan sunnah bersiwak ketika wudu, yaitu sesudah mencuci tangan sebelum berkumur. Nah, kita kan kalau wudu ya, kita kalau wudu kan pertama cuci tangan dulu sunnah kan. Sunnah cuci tangan, habis itu mengambil air untuk kumur-kumur dan untuk menghirup air ke hidung kan begitu. Nah, siwak di mana tempatnya? Siwak di tempatnya habis cuci tangan, siwakan. Habis siwakan, kumur-kumur, menghirup air di hidung kemudian wudu. Baik kita pakai siwak kayu atau pakai sikat gigi. Jadi sampean kalau masuk kamar mandi atau kemana mau wudu, cuci tangan dulu, diniati mencuci tangan sunnahnya wudu, habis itu ambil sikat gigi, habis sikat gigi selesai, kumur-kumur, diniati kumur-kumur sunnahnya wudu, dan seterusnya. Lah kadang-kadang kan kita ini sudah mandi kan, sudah, hanya tinggal wudunya saja. Ya sudah aja tinggal wudunya saja, untuk apa pakai sikat gigi? Ya pakai siwak kayu ini sudah kita siapkan. Untung-untung kalau memang di rumah kita setiap hari
Di rumah kita setiap hari kita wudhu pasti di kamar mandi, ya di kamar mandi dikasih siwak. Oh, ndak ada tempat wudhu khusus di rumah, ya di tempat wudhu khusus itu dikasih siwak yang bisa kita jangkau dengan tangan. Ataupun andai kata tidak, ya minimal pakai anduk, tak pakai apa. Apa untuk apa? Eman-eman, karena pahala siwak. Ya kalau sambil mandi dan seterusnya, ya ketika sikatan kita niati bersiwak karena sunnahnya wudhu. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, laula an akroha, an laula anni, ya, laula anni akroha, laula anni akrohu an asyukko ala ummati. Kalau bukan karena saya ini, laula, ya, andai kata tidak, an laula ak anni saya akrohu tidak senang, an asyukko ala ummati untuk memberatkan umat saya. Kalau bukan karena saya ini tidak kepingin memberatkan umat, kalau bukan nabi itu bukan nabi yang ya apa yang tidak senang memberatkan umat, niscaya la faradtu alaihi musiwak, niscaya akan aku wajibkan kepada umat untuk bersiwak ma'al wudu, setiap kali berwudu. Jadi ada hadis yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, laula anni akrohu an asyukku ala ummati, kalau bukan karena saya ini tidak senang beratkan umat, maka akan la faraktu alihi musiwak, niscaya akan aku wajibkan bagi mereka bersiwak ma'al wudu, setiap kali berwudu. Kenapa Nabi kok tidak mewajibkan? Karena Nabi tidak ingin memberatkan umat. Terus bagaimana? Ya kalau memang umat itu ingin mendapat pahala tambahan dalam setiap ibadahnya, bersiwaklah setiap wudhu. Andai kata tidak bersiwak, maka wudhunya tetap sah. Wudhunya tetap sah. وبحث الأذرعي وغيره أنه لو تركه أول الوضوء سن له أن يأتي به أثناءه كالتسمياتي. Sebagian juga mengatakan, di antaranya Al-Imam Al-Adra'i mengatakan, andai kata lau tarakahu awal al-wudu, andai kata orang ini lupa bersiwak ketika awalnya berwudu. Jadi sudah cuci tangan, habis gitu kumur-kumur, habis gitu menghirup air, habis gitu kok langsung cuci muka. Nawaitul wudhu fardhalillahi ta'ala, lelali, duh saya belum siwakan. Dia sudah saat itu ambil siwak, siwakan, niat sunnahnya wudhu. Setelah itu apa? Ngulang. Ya tidak usah melanjutkan membasuh tangan dan seterusnya. Sama dengan sholat, kita mau sholat, sunnah siwakan. Berapa? Nanti di belakang ada 70 kali sholat, 70 kali lipat, timbang tidak menggunakan siwakan eman gitu. Ketika kita sholat, siwak kita taruh di sini. Usalli faradul isya imamuman. Allahu Akbar. Sudah mulai sholat, di tengah-tengah kok eling, dulu saya tidak siwakan. Kalau siwakan 70, kalau tidak siwakan 1. Emang bagaimana? Gunakanlah siwak di tengah-tengah sholat. Gimana? Ya diambil siwaknya, siwakan, dimasukkan lagi. Kan batal. Ini yang perlu panjenengan tahu. Batalnya bergerak di dalam sholat itu apabila gerakan itu 3 kali berturut-turut. Contoh gampangnya jalan, sampean sholat, jalan 1, 2, langkah ketiga sholatnya batal karena dia telah bergerak 3 kali berurutan. Tapi kalau dicecil siji-siji, walaupun 1000 kali sholatnya tidak
batal. Kenapa? Setiap ada spasi berhenti dan memulai lagi dihitung satu lagi. Jalan satu, dua, dan dua. Mandek sebentar. Setelah itu maju lagi dihitung berapa? Satu lagi, maju lagi dua. Setelah itu mandek sebentar, maju lagi dihitung berapa? Satu. Mungkin takbirnya di Bulusan, bisa nanti salamnya di Ketapang. Bisa. Onda beraki takbir di pondok ini, nanti salamnya di Papreng sana barat. Wudunya tidak, sholatnya tidak batal, tetap sah. Kenapa? Karena dia melangkahnya tidak tiga, satu atau dua mandek, dua mandek. Oh jadi boleh beb takbirnya di Bulusan, salamnya di Papreng. Boleh, cuma yang perlu ditanya mau apa sama takbir di Bulusan, salam di Papreng. Mau apa? Mau sembahyang melaku-melaku. Tapi selama gerakannya tidak tiga kali berturut-turut, sholatnya tetap sah. Keterangan gampangnya seperti itu. Lah apa kaitannya dengan siwak? Lah ketika kita sholat, ya Allahu Akbar, iya, terus ingat turun siwakan, nah kan bisa diambil. Dek, berapa ini? Satu, menang dulu, keluarkan, berapa? Hah, satu lagi kan gitu ketika berhenti. Ini, mari sudah, berapa sudah? Satu lagi, masukkan lagi, berapa gerakan? Berapa gerakan? Ya satu berarti kan, gini, ambil. Berapa? Satu. Berapa? Satu, menang, masukkan lagi, berapa? Batal enggak sholatnya? Batal enggak sholatnya? Enggak batal, dia sudah dapat pahala siwa. Yang penting siwaknya siap. Kalau mau golek-golekan. Oh, ya berapa gini-gini ya. Walaupun sebetulnya jari-jari ini tidak membatalkan gini, tapi sudah tuh. Lama-lama muni endi siwak mah ya. Ya bukan batal Pak Ajur. Dengan sebetulnya endi siwak. Nawi kelalen iya kan abu dua iya. Lah andai kata tidak mungkin seperti itu, walau bikumi ahadikum, walaupun dengan kain lengan. Artinya bagaimana? Ketika kita akan sholat lupa, ya ini saja diangkat. Selesai. Lanjutkan sholatnya. Kan tidak sampai, ya dihitung sendirilah, yang penting tidak sampai tiga gerakan. Sama, kalau ini wudu, andai kata anna walau tarakah awal wudu, sunnalahu ayyaktiyabihi atna'ahu, disunnahkan untuk membaca basmalah di tengah-tengah wudunya, katasmiyati seperti basmalah. Nah, disunnah untuk bersiwak di tengah wudunya seperti orang yang makan lupa baca bismillah. Makan tengah-tengah makan baru iling, saking semangatnya mangan ya. Saking semangatnya makan, tengah-tengah makan baru ingat udurung bismillah. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Agar supaya apa? Agar supaya setan yang membarengi kita ketika makan karena tidak membaca basmalah, setan itu lari daripada kita sehingga makan kita tidak dibarengi oleh setan. Dibarengi itu gimana? Dibarengi itu apa? Setannya ikut mangan dengan artian mengambil jatah makan kita atau bagaimana? Ya kalau memang zahirnya bahwa setan ikut makan, ya bisa jadi setan ikut mengambil bagian daripada nasi tersebut. Sehingga katanya kalau orang tidak baca bismillah, tidak kenyang, kenyang karing, warak-warak, nawihing moco bismillah. Ada yang sudah bismillah tetap limang piring, ada. Ada, ya macam-macam lah. Nah, yang penting ketika makanan kita tidak dibacakan basmalah, yang pasti bahwa keberkahan makanan itu tidak sampai kepada kita. Artinya setan ikut andil dalam makanan tersebut, dengan artian makanan tersemakan, hasil dari makan tersebut tidak bisa digunakan untuk menambah kekuatan dalam ibadah. Lah kalau mau coba bismillah, melayu setan. Itu diantaranya arti bahwa ketika tidak baca bismillah, setan ikut makan. Ketika baca bismillah, makanannya dimun
dimuntahkan oleh, artinya setan tidak ikut andil dalam makan tersebut. Terus muntah-muntah, nanti tidak mau coba bismillah sengaja. Dapat separuh, huru bismillahirrahmanirrahim. Kapok sih, muntah. Ya. Lagi apa perlunya? Perlu nih apa? Sampai buat setan muntahnya. Jadi disunahkan seperti itu ya. Kalau lupa siwakan di tengah wudu, disunahkan di awal wudu, disunahkan di tengah wudu ber wa ya wassalah wassalati, dan dikuatkan, dianjurkan, ditekankan bersiwak itu kapan? Ketika akan salat. Likulli ihramin, setiap kali akan takbiratul ihram bi fardin, baik salat fardu au naflin atau salat sunnah, atau apa perbuatan yang disamakan dengan salat, seperti apa? Sajdati tilawatin, seperti sujud tilawah au syukrin atau sujud syukur. Atau sujud syukur. Jadi kalau mau salat setiap akan takbiratul ihram, maka disunnahkan untuk bersiwak. Sawa'un kanatis salat dat taslimin wahid atau taslimat katarawih wal duha sunnah zuhur wal awil asr atau tahajjud. Annahu yustahab an yastaka li kulli rak'atain bi ajil khabar. Begitu pula untuk kapan? Untuk sholat yang banyak takbiratul ihramnya, seperti terawih. Setiap akan takbiratul ihram bersiwak. Bukan terus awalnya terawih siwakan sepisan untuk rompolo rokat. Tidak, setiap salam siwakan lagi sholat. Salam siwakan lagi sholat. Jadi setiap dua rokat bersiwak, kalau memang sholatnya dua rokat, dua duha, mau duha 8 rakaat berarti 4 salam umpama, setiap salam siwakan, berdiri lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis rakaatani bisiwakin khairun min 70 rak'ah bighairi siwak. Rakaatani, dua rakaat bisiwakin, dengan menggunakan siwak, kata Nabi ini. Dua rakaat dengan menggunakan siwak itu pahalanya sama dengan 70 rakaatan, 70 rakaat bi ghairi siwak, dengan tanpa siwak. Kalau berjamaah kan hanya 27. Tapi ini siwak malah sampai 70 kali, berarti lebih berat, lebih berbabtul siwak daripada salat ber salat berjamaah berapa? Petolekur 25 atau 27. Ini siwak berapa? 70 pahala. Lu berarti kan kalah sholat berjamaah daripada siwak. Gak usah hitung-hitungan pahala. Kita ini bukan orang yang kelebihan ganjaran. Mau petung lekur, mau petung bolo, mau petung atus, itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan utang kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ulama mengatakan persatunya siwak itu tidak bisa dibandingkan dengan persatunya berjamaah. Jamaah petolekur, bahasa kampungnya, jamaah petolekur, tapi petolekur lemu-lemu. Itu siwak petung bolo, tapi petung bolo kurus. Artinya ya tetap lebih besar 27-nya berjamaah timbang 70-nya siwak. Ya, tapi kita tidak perlu hitung-hitungan seperti itu. Mau lemu, mau kuru, yang namanya pahala dengan ridhonya Allah, kita tetap haus diberi berapapun saja oleh Allah. Sama dengan barang siapa yang begini diampuni dosanya, itu dosa kecil apa dosa besar? Kau ya kan hidup di dosa, baik takon-takon. Pada nasi tandi dosa, dosa raja, dosa kene, pada ben pondok ake, diampuni dosa kecil, matur nuwun, dosa kecil tumpukan, mau disepuro dosa besar, yo matur nuwun, dosa besar juga tumpuan. Mana yang disepuro? Pasrah saja sama Allah.
Pitung puluh cilik tapi pitung puluh gede paranjari Gusti Allah itu. Jadi lebih enak gitu. Ada nanti takut siwakan pitung puluh. Ya pitung puluh cilik. Anda itu meremehkan pahala Anda. Rakatani bisiwakin, dua rakaat dengan menggunakan siwak itu lebih bagus daripada 70 rakaat bighairi siwak, dengan tambah siwak kan eman, Pak, kan eman. Minimal pakai tangan. Tuh kupikir berapa sih siwak? Berapa siwak? Berapa? Sapolo ibu, Pak. 10.000 wari larang. Ya sudah, sampean bawa sikat gigi saja kan punya di rumahnya. Kan punya sikat gigi. Mau sholat muncrat. Ya, eman. Dibiasakan membawanya saja ini sudah pahala. Siapa yang mau berangkat perang siwaknya jejer? Ada salah satu pemimpin khalifah ketika akan berangkat dengan pasukannya mau maju medan perang, di tengah jalan dia, oh siwak saya lupa, balik Pak. Apa nyuruh orang? Enggak, balik sak pasukannya, sak drumbennya, gerundang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjemput sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka menjemput sunnah. Ya enggak, siwak cicir, siwak belakang. Rokok cecer putar balik kan. Nah, jadi sampean dengan bawa siwak ini niat ono yang banyak, niat menggunakan siwak sunnah, niat juga mengkampanyekan sunnah Nabi Muhammad, mengkampanyekan sunnah Nabi. Lah kalau sampean ikut mengkampanyekan calon dapat sembako kan begitu, apalagi mengkampanyekan sunnah Nabi, apa yang diberikan Rasulullah kepada kita nanti di akhir kan gitu. Jangan sampai umat Islam tidak tahu sih siwak. Sebagaimana sering saya katakan, saya pernah pengajian di Kampung Melayu. Orang Kampung Melayu gini. Pernah saya pengajian di Kampung Melayu di perapatan lori masjid. Kalau tidak lupa saya dulu ketika apa namanya jamiah Khatmil Quran Kampung Melayu itu. Saya mau nggak pentas siwakan. Ada yang ngerasain ya, mangan paran kiai ini kau. Wes, adung buduh. Murokap seperti itu di dideweki. Masa hari gini Islam sudah 1400 tahun yang lalu ndak ngerti siwak? Hah? Mulai bengen ngendi? Sudah 1430 berapa tahun Hijriah? 8 Hijriah, sudah 14 abad. Hari gini masih ndak tahu siwak. Saya kalau bawa siwak itu sengaja, memang sengaja. Terserah saya dianggap sombong, teparan jari riko. Saya sengaja munggah mimbar, saya sengaja keluarkan siwak. Saya satu sunnah dan untuk mengingatkan kepada umat bahwa Nabi kita mensunnahkan menggunakan siwak. Kan gitu. Memang sengaja. Lah ini saya siwakan ada emak kan pendek pentasnya gitu di perapatan gitu. Jadi park sama saya. Saya siwakan. Ya, mangan paran kiai ini kau. Saya mendeng saja lo, ya gemuyu ya. Mau di well ya. Bodoh. Mangan paran. Ada anaknya mungkin SMP. Ya, mak mangan kayau. Dikira jararan baluk nah itu. Wes. Mangan kayau. Masa mau pidato mangan kayau. Nawin dadi nah itu. Akhirnya disuwiti, enggak suwit. Nah, terus juga saya pernah di tokonya siapa ya? Jualan siwak di tempat di toples itu. Ada toko cukup keluarga kita di banyak jualan siwak di tempat di toples. Ada pembeli tanya, "Ini kayu apa?" Senang. Di Banyuwangi sini ada toko keluarga kita, tua habaib ini, jualan siwak di tempat toples itu. Tanya, "Ini kayu apa?" Saya pas di sana loh, gue. Saya bilang kayu siwak. Untuk apa? Tidak ada bu, mainan sebenarnya. Dan terus saya lebih jelaskan ke lendi itu. Saya ini kayu siwak untuk apa? Jimat. Nah, jadi memang harus ya harus siwakan. Bawa siwak ya.
Bawa siwa. Ndak di engko kelalen hingging go. Gowo saja sudah untung. Bawa saja dia niat apa? Membawa sesuatu yang disunahkan oleh ya kan sama saja dengan bawa sikat gigi. Ya enggak apa-apa mulai besok ngaji dengan bawa sikat gigi sama saja. Enggak usah mempengkaju. Sikat gigi enggak apa-apa. Terserah sampean. Saya biasanya pakai areng, gua wareng. Enggak bawa botol. Ribut sampean ini urusan sikat. Jangan dibuat ribut, Pak. Sudah bawa siwak dengan penuh kesadar bahwa Nabi pakai yang seperti ini gitu saja sudah. Nah, nanti akan kelihatan tingkat mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian semoga manfaat. Sudah isya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Diumumkan malam hari Senin subuh peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Hari Senin subuh. Makanya Ahad subuh dicungking pray. Dipindah hari Senin subuh diharap kehadirannya. Muslimat disiapkan tempat. Muslimat disiapkan tempat. Andai kata mau ikut hadir dengan cara yang baik dan benar, disiapkan tempat. Hari Senin subuh persis tanggal 27 Rajab di sholat subuh berjamaah. Habis sholat langsung acara dimulai. Insya Allah mau'idhah hasanah akan disampaikan oleh Al-Habib Al-Ustadz Muhammad Jawad Asgab. Wah ini lakonnya mentua. Andai kata lu druk ini sudah minak jinggonya keluar. Pertanda kiamat sudah dekat. Berarti mesobu kan begitu. Peringatan Isra Mi'raj hari Jumat. Hari Senin subuh. Mau'idhah hasanah ceramah akan disampaikan oleh Al-Akh Al-Ustadz Muhammad Jawad As-Sagaf. Insyaallah. Bagi tonggo biasanya bawa jajan, ya bawa jajan enggak apa-apa. Enggak bawa juga tidak apa-apa. Karena panitia menyiapkan sarapan. Jadi bawa jajan oke. Tidak bawa jajan oke. Ya, biasanya bawa tonggo biasanya. Ini Pak Dul biasanya bawa jajan. Monggo terserah sampean. Nanti di ada sarapan cukup. Iya, enggak cukup pulang. Jangan dodok rumah saya, Bim, enggak cukup, Bim. Tuku dewek-dewek. Ya, kita lanjut. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang malam Rabu sebagaimana biasa. Yang pindah cuman hari Ahad subuh diganti Senin subuh. Salat subuh berjamaah insyaallah semoga diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Ahadnya itu bertepatan dengan haul di kediaman almarhum Al-Habib Agil bin Salim Al-Attas Kaliwates Jember. Hari Ahadnya itu ada haul di Jember. Kok ketepatan libur Ahad subuhnya. Biasanya setelah Ahad subuh baru kita berangkat ke Wates. Tahun ini kok kebetulan pas nemlikur jadi libur. Yang mau ke Wates Jember monggo. Seninnya di tempat ini subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzim.